Aktor asal Korea Selatan, Park Bo Gum, resmi melaksanakan wajib militernya pada tanggal 31 Agustus lalu. Dilansir dari Alkop, ia mendaftarkan wamil di Angkatan Laut dan memasuki Komando Pendidikan Angkatan Laut di Jinmi, Changwon, Provinsi Gyeongsang. Di hari pertamanya mengunjungi pusat pelatihan militer, Bo Gum tampak mengenakan baju dan celana serba hitam. Kedatangan Park Bo Gum untuk wamil itu tampak sepi lantaran lokasi yang sudah dirahasiakan untuk umum. Kini 10 hari berlalu sejak sang aktor wamil, terungkap sebuah foto ketika pemain drama Korea Reply 1988 itu mengenakan seragam militer lengkap. Park Bo Gum tampil dengan seragam dengan lengan yang dilipat dan topinya. Ia tengah berbaris bersama rekan-rekan wamil lainnya. Tampak wajah berseri tanda Park Bo Gum melemparkan senyum di balik masker putih yang dipakainya. Pemeran Sah Ye Jeon dalam drama barunya, Record of Youth ini baru akan kembali ke hadapan penggemar setelah merampungkan masa wamilnya pada April tahun 2022 mendatang.